Halo guys, jadi sekarang kita udah ada di Leclerc dan kita akan belanja. Jadi aku udah challenge Febe juga, teman aku di Indonesia, untuk beli kebutuhan rumah tangga yang harganya 10 euro. Dan aku juga akan melakukan hal yang sama di sini, kalian ikutin aja ya. Harga 170.000 rupiah, kita akan compare sama harga di Prancis. Yes. Nah, ini ada merek apa aja nih? Ini ada anak raja, udah coba. Oh, ini udah pernah coba. Oke, yang lain ada Toboki. Iya, biasanya ini kalau ibu-ibu rumah tangga tuh kita tuh ambilnya topi koki nih. Kesukaan. Ini juara sih. Aja banyak paling banyak. Buat harganya tuh kurang lebih di 5 kilo 64.000. Tapi Vero bilangnya 1 kilo. Kita akan cari yang 1 kilo guys. Harga beras di Indonesia udah ditetapkan oleh pemerintah guys. Udah ditetapin pemerintah kalau harga beras di Indo ya nih. Mulai dari tahun 2018. Nah, kalau ini ada juga ternyata beras organik. Ini ternyata ada yang 1 kilo deh di Indo. Ya, cuman dia punya organik dan harganya itu 43.500. Yang tadi itu 3 kilo yang bukan organik udah sekitar 38.000, which is lebih mahal yang organik. Nah, ini udah dicek guys, ternyata harganya 38.400. Kita bakal ambil yang ini, lebih mahal yang organik. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't. Ini udah 6,10 euro. Karena ini bawang putihnya lumayan mahal, 3,11 euro. Nah, ini kita lagi ambil bawang merah sama bawang putih. Nah, kalau di supermarket Indo itu per gramnya 4.295 sama 5.000-an lebih. Kita ambil secukupnya aja lah ya, kira-kira. Jadi minyak goreng di sini juga lumayan harganya lebih tinggi dibanding di Indonesia. Karena aku udah lihat-lihat harganya, aku ambil yang ini aja, Wild Tunsol. Ini dari bunga matahari, harganya 1,76 euro. Nah, ini minyak-minyak di Indo, ada merek Sania. Ini banyak banget. Terus ini olive oil di Indo emang rada mahal, 92.000. Ini berapa liter? 2 liter. Hanya 16.500. Tuh, ini 2 liter. Kalau ini yang 1 liter ya? Iya, 1 liter doang, guys. 1 liter. Ini Filma juga biasa juga kita gunain. Cuman kita ngambilnya kali ini yang Sania. Oke, okay, let's go. Nah, ini di Moli. Ini lebih murah lagi sih, cuma 15.000. Oh ya, ini ada merek Tropical, 17.000. Jadi sekarang kan budget kita udah 7,86 euro, udah tinggal dikit lagi. Ini kita mau ambil Coca-Cola yang zero sugar, karena aku nggak minum Coca-Cola normal keseringannya. Dan ini harganya 1,15 euro. Nah, ini dia guys, nih Coca-Cola Indo, ini 1,5 liter. Tapi ini nggak ada yang 0 zero sih, ini ada yang original, kita udah coba cari.
Nah, ini lagi promo. Kalau beli 2 cuma 23.900. Sebenarnya harga 15.000. Jadi bisa irit 7.000 kalau beli 2, tapi kita beli satu aja cukup. Harganya di 15.000. Jadi karena budget kita tinggal 1 euro doang, aku ambil yang telurnya yang ini ya, yang harganya 0,99 sen, jadi pas 10 euro. Nah guys, di sini ada beberapa jenis, ada telur ayam kampung. Jadi kalau telur ayam kampung itu sekitar 37.900, ada juga telur puyuh, tapi kita ambil yang biasa aja. Nah ini kita udah dapat. Jadi sekilonya 20.694 ya guys. Oke. Silakan kita masuk ya. Ya, teman-teman. Jadi kita udah sampai nih di bagian buah. Ada banyak pilihan dan sekarang kita mau pilih-pilih dulu. Apa ya? Ini kayak apel Fuji deh. Apel Fuji. Ini pear Korea. 6.775. Nah guys, kita lagi pilih-pilih apel. Akhirnya kita jatuh ingin membeli sebuah apel. Buah apel di sini harganya sekitar 4.800 sampai 6.500 rupiah per 100 gram ya. Nah, kita pilih-pilih. Ntar kita tinggal potong. Nah, ini dengan kemampuan bakat dari teman kita. Ini dari Glico Wings. Ini es krimnya mumer dan enak gitu, nggak pernah kue. Dari packagingnya keren, oke ya guys. Mm-hmm. Harganya cuma 8.500. Yes. Gimana nih? Beli nggak nih? Beli. Cobain ya. Iya. Oke. Pas. Yes. Kita beli dua guys, soalnya orangnya dua. Yang satu ini aja. Menarik. Apa apa? Yang ini. Oh, yang frost. Iya, yang frostbite-nya. Nih, kita beli dua ya. Satu rasa coklat, satu rasa blueberry cheesecake. Jadi guys, belanjaan kita ternyata jauh lebih murah. Padahal tadi kita udah hitung-hitung akan 170.000 ya kan. Udah nambah es krim dua. Ternyata total belanjaan kita cuma segini. Ya,